Alright guys, welcome back to my channel ya guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke, di sini kita lagi-lagi berada di ID-nya Momo kali ini guys ya. Oke, di sini MKS-nya masih banyak guys ya. Belum ada penambahan guys. Masih banyak karena jadi belum tambah guys ya. Oke, dan kita lanjut shopping-shopping dulu guys ya. Oke. Di sini kita sudah reset daily apa Jumatan guys ya, weekly guys ya. Nah, ini kita ambil aja ya. Ada mungkin ada yang sudah saya ambil itu yang free-free sudah saya ambil guys ya. Dan kita lanjut ambil yang ini guys ya. Nah, oke, kita ambil dulu yang ini. Ini perlu nih guys, core. Core masih perlu guys, masih banyak perlu nih guys. Ini kita gas nih guys ya. Terus yang ini juga kita gas juga nih guys, yang meteor nih guys ya. Yang meteor ini kita gas juga guys. Oke, nah, masih ada lagi guys. Oke, nah sudah selesai guys ya. Oke, nah kita lanjut di weekly guys ya. Nah, di weekly ini digas juga nih guys ya, digas aja nih ya. Oke, oke, ini juga oke. Karena ini weekly paling murah guys ya, malah lebih murah daripada yang tadi guys ya, yang daily itu guys ya. Oke, kita ambil lagi guys. Oke, untuk talisman mungkin nanti guys ya, pikir-pikir lo guys ya. Oke, nah scroll tapi saya nggak berani guys ya, biar yang punya jangan ambil guys ya. Oke. Oke, talismannya nanti aja dulu. Terus Monly masih sama guys, sudah enggak ada guys ya. Oke, kemudian oke ini apa? Oh ya, kita kan ada event baru tuh guys ya. Jadi ini kita bisa ambil guys yang dari recharge nih guys ya. Oke. Dan kita ada 3 ya guys ya. Satu sudah dipakai ya. Oke, kita cari lagi guys. Oke, dapat guys ya, satu. Oke, berikutnya guys. Oh, oke, sudah punya ya guys ya. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Jadi kita tinggal butuh 3 item lagi untuk mendapatkan Yuzong secara free, guys ya. Oke, oke. Dan kita sekarang lanjut ke mana nih, guys ya? Oh, market dulu, guys. Market. Seperti biasa, guys ya. Kita mencari Astral di sini, guys ya. Oke, ini diambil dulu ya. Oke, yang lainnya skip dulu, refresh dulu, guys. Oke, ini ambil peti-peti ini ambil, guys ya. Oke, kita dapat Astral 1 guys ya, medium. Oke, kita ambil aja, kita kumpul dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut shopping ini paling enak guys ya, paling enak guys. Oke, kemudian kita lanjut refresh lagi satu kali guys ya. Oke, belum dapat Astral guys ya. Oke, ini ambil. Oke, ini ambil aja semua. Oke, diambil aja guys ya. Lanjut lagi guys, refresh ke 200 guys. Dapat lagi yang ringan guys ya. Oke, kita ambil ini juga, diambil aja ini nanti dulu guys ya. Kok yang ini agak susah nih guys ya, ini agak random sih guys. Oke, kita langsung aja refresh lagi guys ya, 200 yang kedua kali. Dapat lagi guys, ini untuk itu guys ya, Yuzong punya gear guys. Mantul Yuzongnya nanti guys ya. Oke, ini diambil dulu, ini diambil lagi. Oke, ini nanti kita bisa ambil kalau kita sudah punya goldnya guys ya, karena saya nggak berani muter lagi guys ya, karena ini sudah 400 saya agak mahal sih, menurut saya sih agak mahal guys, nggak tahu kalau ownernya guys ya. Kalau kemarin dia sampai 1000 ya guys, sampai 400 berarti 800, kurang tahu ya berapa kali sampai 1000 tuh ya. Banyak kali guys ya. Oke, tapi ini sampainya sudah cukup guys ya, sudah cukup guys ya. Oke, dan kita lanjut nih guys. Oke, ini diambil apa? Ini yang tadi yang dibeli-beli guys ya, yang dibeli-beli ya. Kita kasih hilang dulu red dotnya nih guys ya, ganggu banget guys. Mata tuh enggak enak ngelihatnya guys ya. Oke, kemudian kita mau up Valir guys ya. Nah, karena kemarin si Vexana sudah mentok guys ya. Nah, sekarang kita Valir guys. Tapi ini kita ambil dulu guys ya, kita buka dulu semua guys ya, bisa biar level up guys ya. Kita butuh Valir. Nah, Valir itu butuh 300 guys ya, 300 yang elemental guys ya. Yang elemental 300 untuk Valir guys ya. Oke, luar biasa. Dan kemudian ini Valir sudah bisa mentok nih guys ya. Oke. Oke, hampir lupa guys ya. Ini harus diambil guys. Ini perintah titanya si pemiliknya nih, ini harus diambil yang tawaran-tawaran dari Miracle Tower guys ya. Ini tadi saya kerjain guys ya, tower yang ini ya, Light Tower ya, sudah 240 itu muncul tawaran tersebut guys ya. Kalau kalian ingin tahu ini tawaran dari mana gitu guys ya. Nah, ini tawaran dari tower guys ya, tiap 30 lantai Miracle Tower ini memberikan tawaran guys ya, tinggal kita ambil atau enggak. Tapi ini saya tadi udah all challenge complete, jadi yang enggak bisa diambil guys ya, karena per 10 lantai aja guys ya.
Oke, kita lanjut ambil yang ini guys ya. Oke, karena kitanya beliau itu ini harus diambil yang mana dan yang ada tawaran second scroll itu harus diambil. Apalagi di sini ada astral ringan juga guys ya. Oke, dan di sini ya mudah-mudahan di sini ada itu apa namanya guys? Ada Kagura guys ya, ada Kagura. Oke, tapi kita simpan-simpan dulu kali guys ya. Oke, fragmen-fragmennya disimpan dulu guys ya, biar banyak. Nanti kita buka pas banyak-banyak gitu guys ya, biar seru guys ya. Atau kita buka nanti aja lah guys ya, masih gampang guys ya. No problem lah guys ya. Kumpulin aja dulu, kumpulin guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nah, ke Valir. Nah, Valirnya makin GG lah ini guys. Kita jadikan mentok dulu 15 guys ya. Oke. 16. Oke. Lanjut 17. 18. Oke, 19. Wow, mantul guys ya. 20. Oke. Nah, sudah level 20 guys ya. Ini bakal makin pedih kalau dia level 30 guys ya. Lanjut guys, 21. Oke. Okay. 22, mantul. 23. Wow. 24. Awesome guys ya. 25 guys ya, agility nambah lagi guys. Ini super duper mantul guys ya, 25 guys. Apalagi 30 guys. Oke, okay, lanjut guys ya, 26. Mantul guys. 27, sip. 28. Enak banget guys ya. 29. 30 guys. Woi, ini pedih guys, Valir ya guys ya. Kalau ada elemental tuh makin pedih guys ya. Wih, makin cepat energinya guys. Apalagi sudah ini sudah di level 10 ini sudah sebenarnya sudah paling sakit guys ya. Tapi kan kalau kita makin 30 guys ya, attack-nya tuh guys 24% guys, jauhnya apa bertambahnya guys ya dari vessel guys ya, luar biasa guys. Mantas aja si Valir ini GG parah guys ya. Oke, dan kita lanjut tadi kita dapat batu guys ya, Bapak astral guys ya. Nah, yang heavy, nah ini dijadikan dulu strong guys ya. Nah, kita armor dulu guys. Kita utamakan armor biar dia semakin tanky gitu guys ya. Oke, dan kita langsung aja ini guys ya, upgrade yang ini guys. Apa gear-gear duck guys ya. Nah, ini yang ngedak aja yang ada tersisa dia punya ini guys. Apa namanya? Dia punya faction, yang lainnya polosan guys ya. Saya kalau polosan kita mythic 1, kita bikin mythic 2 sayang sekali guys. Jadi saya ambil yang ini aja guys ya, yang sudah ada factionnya ya. Tinggal nanti mau diubah atau enggak gitu guys ya. Oke, di sini kita langsung aja up. Mantul. Terus ini lagi ya guys ya. Oke. Dan ini ada lagi satu guys ya. Ini untuk alis kan, untuk vectana ya, mana-mana lah guys ya. Nah, ini kita punya 3 tadi guys. Kita dapat 3 tadi guys. Nah, terus yang medium guys, yang medium itu oke, okay. Sepatunya kalau nggak salah tadi sepatu kalau nggak salah guys ya, sepatu medium. Oke, okay. Oh ini dah guys ya, nah, sepatu medium order guys ya. Ini mungkin nanti kemungkinan diubah nih guys, tapi nggak tahu guys ya apakah diubah dulu atau tidak guys ya. Oke, okay, kita langsung aja abisin astralnya guys ya, biar makin GG semua gearnya guys ya. Oke, okay, kita pun equip dulu guys, nanti biar diatur lagi guys ya. Oke, jadi batu astralnya sudah habis guys ya. Batu astral sudah habis, tinggal talisman ya. Nanti kalau talismannya kurang ya bisa diambil lagi di market guys ya. Cari supaya sesuaikan dengan hero-hero yang bakal dipakai guys ya. Oke. Dan kita langsung aja ke Guild Boss guys ya. Nah, di Guild Boss ini kita hajar aja nih guys. Oke. Ini sudah saya siapkan guys ya timnya. Oke. Dan langsung aja eksekusi guys. Let's go. Oke guys ya, nah di sini kita manual aja guys ya. Nah, untuk artifact-nya ada di bawah situ guys ya. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya si ini guys ya, Angela guys ya, karena si ID-nya si Momo ini karinya juga enggak kuat guys ya. Jadi bagus sekali guys ya, pas sekali guys. Kalau kalian tidak ada ingin up kari ya, jangan di up guys ya. Kari sekarang kayaknya ya kayak di afkir gitu guys ya, kasihan juga guys ya. Oke, mudah-mudahan aja si Muntun itu ngasih reset vessel guys ya. Waduh, ini kari lama-lama enggak kepake guys. Oke, ini sebenarnya bisa auto guys ya, tapi saya lebih suka manual guys ya, supaya damage-nya makin gede guys ya, karena ultinya si Clean itu kadang saya mau ultikan setelah itu guys ya, setelah irritel ulti guys ya. Tapi dengan adanya Angela ini ya susah juga guys ya. Oke, masih bisa guys. Nah, kayak gini guys ya, ulti dulu dia si irritelnya baru si Clean guys, jadi biar makin pedih gitu guys ya.
Oke, tapi kalau enggak sempat ya enggak apa-apa guys, karena si Angela ini kan bisa cepat guys ya. Nah, oke. Daripada nunggu kelamaan gitu guys ya. Oke, 288 guys ya. Oke, lumayan mantul guys, mantul. Luar biasa guys ya. Kita lanjut lagi guys ya. Oke guys ya, kita coba lagi guys ya. Ini Karinanya guys ya, enggak kayak serangan pertama guys ya. Serangan pertama tadi kita bebas banget ya ultinya guys ya. Ini enggak bisa diulti guys ya kalau sudah lewat ini guys. Apa saya ulti bakal ulti dua kali aja guys ya. Kalau lewat 1 menit ke bawah itu saya enggak mau ulti lagi guys ya, Karinanya guys ya. Sudah saya coba-coba tadi guys, 40, 30 berhenti ulti mati semua guys. Wah kacau ini mungkin karena ini guys ya, dia punya gear ini belum ini guys, belum Dark Faction punya guys ya, mythic 2 nya tapi enggak tahu loh guys ya, kadang-kadang ada juga yang nemuin guys ya. tergantung ini guys ya, enggak baku guys ya, enggak baku misalnya, tergantung kita punya hero-hero juga yang lain gitu nah guys ya. Oke, ini hebat juga nih si mobil Muntun nih guys ya, ada ilmu enggak bakunya, ada ilmu bakunya guys ya. Oke, ini biarkan aja guys ya, nggak usah diulti guys, kalau diulti mati itu guys. Wah kacau guys, beda banget sama serangan pertama guys ya. Kalau kalian mau lihat serangan pertama itu ultinya bebas banget guys. Oke, nggak apa-apa lah guys ya, matinya terakhir pas mau diulti malah mati guys. Oke, nggak apa-apa, 281 tadi 288 guys ya, selisih 7 juta aja guys ya, nggak masalah lah guys ya. Oke guys ya, serangan terakhir biar saya lakukan sendiri aja guys ya. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya, jangan lupa di share, untuk saya di subscribe dan komen gitu ya. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye-bye.